Kadang-kadang kita berhujah ni pun tak ada penghujung. Bukan semua manusia berhujah nak cari kebenaran. Ada orang dia berhujah, tapi dia nak menang. Susah. Kalau dia nak cari kebenaran, tak apa. Dia nak menang. Dari segi hujah ilmu ni, dia kalah lah. Tapi dia tetap dengan pendirian dia. Orang macam ni, hujah membuang masa. Dan sebenarnya ramai orang macam ni dalam dunia. Ramai. Dia pusing buat tu, dia pusing buat ni, dia pusing buat tu, dia pusing. Dia kata rambut bukan aurat. Dia kata, rambut bukan aurat. Dia kata, cuba orang main ayat Quran yang kata rambut tu aurat. Dia kata, orang baca ayat Quran surah An-Nur. Cerita tentang Allah perintah. وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dah hendaklah kamu melapuhkan tudung sehingga menutupi dada-dada kamu. Perintah kepada orang perempuan. Dia kata, itu suruh tutup dada, bukan suruh tutup rambut. Dia pergi tu. No, perkataan dalam Quran tu, وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ. Khumurihinna, daripada kata khimar. Khimar ni maksud dia apa? Khimar ni maksud kain yang menutup rambut. Itu maksud perkataan khimar. Dan hendaklah kamu melabuhkan kain yang menutup rambut itu sehingga tutup dada. Dan dia nak perkataan rambut. Mana rambut? Rambut tu mana Tuhan tak sebut? Lah, yang kata tudung kepala tu tudung rambut lah. Dah rambut. Lagu ni nak pergi bahan dengan dia, tuan. Tiang ni pun tak cukup besar ni. Kalau nak tabur belakang dia ni tak cukup besar. Dia kena cari hak besar lagi. Maksud dia bukan nak cari kebenaran. Dia bukan nak cari kebenaran. Dia nak bagi kerosot. Kalau kena hak hidup cakap dengan dia tu pun longgar juga. Bila dia duk gasak-gasak dia tu, mata duk kelipok-kelipok. Balik-balik, dia kata, betul juga. Dia kata, dia pula lah, dia jadi terpengaruh dengan hatam macam ni. Jadi kadang-kadang, hujah ni, kadang-kadang, kalau berhujah dengan orang yang tidak ada ilmu, lebih baik tak usah hujah. Sebab dia akan melelong. Dia akan melelong, dia akan pihak-pihak, randuk semua, sampai akhirnya benda tu tak membawa natijah. Kita berhujah dengan orang yang ada ilmu, baru boleh sembang. Dia nak mempertikaikan hadis. Dia nak mempertikaikan tentang orang-orang yang meriwayatkan hadis ni. Dia nak persoalkan betulkah Abu Hurairah sebut macam ni. Baik, orang yang mengambil benda ni daripada Abu Hurairah, adakah dia sure Abu Hurairah tu hafal word by word daripada yang Nabi kata? Dia duduk-duduk sembang benda macam tu. Kita kata dekat dia, hang percaya tak kata dalam dunia ni ada orang, bukan semua orang, ada orang yang boleh hafal Quran 30 juzuk. Ada yang tu lain lah. Mana boleh lain? Nak banding dengan hang? Hang boleh tak hafal Yasin? Tanya Yasin tu dah, jangan tanya 30 juzuk. Hang boleh tak boleh hafal Yasin? Yasin pun hang tak boleh hafal. Tapi ada orang boleh hafal 30 juzuk. Kalau kata Abu Hurairah tu, dia bukan macam hafal Quran 30 juzuk tu. Dia lebih hebat daripada orang yang kita tengok hari ni boleh hafal 30 juzuk Quran. Hebat dia ni, lebih lagi. Macam mana hebat orang boleh hafal 30 juzuk Quran berbanding dengan kita, macam tu lah lebih hebatnya Abu Hurairah daripada orang yang boleh hafal 30 juzuk Quran itu. Entah dah ada ulama besar di negeri-negeri Arab, di Timur Tengah dan sebahagian dah ada di India. Tuan-tuan, maulana-maulana besar di India ni, dia Quran 30 juzuk ni umur 10 tahun dah hafal. Hari ni umur depan 60-65 tuan-tuan, hadis Nabi, depa boleh hafal sampai 10,000 hadis. Depa boleh hafal. Dan tiap-tiap kali apabila mereka petik hadis, mereka baca bukan sahaja An Abi Hurairah. No, sampai ke generasi ke berapa no. An siapa, an siapa, an siapa, an siapa. Baru baca matan hadis. Dan dia ingat tu bukan satu hadis. Dia ingat ribu hadis. Dia ingat macam tu. Ada orang macam tu sampai hari ini. Apatah lagi mereka yang kata generasi para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim ajma'in.